Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca solawat nariyah dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wadunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat nariyah, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni. Nah, anak-anak, hari ini Bu Hani akan mengajak kalian mengenal lambang NU. Karena kita sekolah di Muslimat yang bernaungan di Nahdlatul Ulama, jadi kalian harus mengenal lambang NU. Nah, seperti ini lambang NU-nya. Di sini ada bola dunia. Dan di sini juga ada apa ini? Tampar. Tampar ini ya mengelilingi jagat raya atau bola dunia. Dan ada juga bintang. Bintangnya bintang berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bintangnya bintang 9. Supaya lebih mengenal lagi dan anak-anak lebih hafal lagi, kalian sama Bu Ani diajak menyanyikan lambang NU. Siap anak-anak? Ha-ha, coba ya. Ayo ditirukan Bu Ani, nanti kalian ulang-ulang ya. 1, 2, 3. Berjuta-juta bintang di atas langit, tetapi hanya bintangku bintang 9 mengelilingi bumi tampar jagat raya. Itulah lambangnya Nahdlatul Ulama, berdirinya 1926, ditetapkan di kota pahlawan. Ayolah kawan, kita teruskan perjuangan. Rasulullah, para wali, para ulama. Bisa ya? Nah, itu nanti tugasnya kalian voice note. Mulai hari Senin kalian hafalkan, Selasa juga, Rabu, kemudian Kamis, baru kalian tugas ini kalian setorkan di voice note ke grupnya kalian masing-masing. Oke anak-anak. Anak-anakku yang manis, karena tema hari ini adalah binatang dan binatangnya binatang apa? Di darat. Nah, di sini Bu Hani akan memperkenalkan kalian adalah binatang ayam. Siapa yang tahu ayam? Pernah tahu ayam kan? Nah, di sini Bu Hani akan memperagakan gerakannya ayam atau juga suaranya ayam. Tahu tidak? Di rumah kalian pasti banyak yang punya ya ayamnya. Nah, coba nanti gerakan ini kalian video. Sepertinya contohnya seperti ini. Assalamualaikum, nama saya Hani. Saya akan memperagakan gerakan dan suara ayam. Ya, coba ya. Nah, 1, 2, 3. Ini ayam betina. Suaranya bagaimana? Ayo, petok, 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 petok. Suaranya ayam betina. Nah, kalau suaranya ayam jago, bagaimana? Coba ingat, ayam jago. Kukuruyuk, kukuruyuk. Nah, itu suaranya ayam jago. Bisa kan? Itu nanti kalian video. Kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing ya. Ngerti kan? Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang ketiga ini nanti silahkan kalian buka majalahnya di halaman 10. Nah, di sini kalian lihat ada gambar apa? Ada gambar ayam. Di sini nanti kalian
sama Bu Hani akan diajak menghubungkan benda. Oh, menghubungkan benda, menghubungkan angka. Mulai dari angka 2 sampai dengan angka 15 untuk yang apa? Binatang yang kecil, oh yang besar. Kemudian 16 sampai 20 untuk anak ayam ya. Coba di sini kalian lihat. Ini mulai dari angka 2 ya, kalian urutkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalian sambil menghubungkan dan sambil kalian ucapkan angkanya. Oke? Kemudian yang kecil atau anak ayam mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20. Setelah kalian hubungkan, kemudian supaya lebih cantik lagi, coba kalian warnai sebagus mungkin. Kalau mau warnai yang tebal ya, supaya kelihatan lebih cerah atau lebih menarik. Oke anak-anak. Nah anak-anak ingat ya, kalian tugas kalian hari ini ada 3. Apa saja? Yang nomor 1 menyanyikan lambang NU. Kalian pelajari dulu, kemudian dihafalkan ya. Besoknya lagi seperti itu. Yang kedua, menirukan suara gerakan, suara dan gerakan binatang apa tadi? Ayam. Itu nanti kalian video dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat ya. Untuk yang ketiga adalah menghubungkan apa? Angka untuk bisa menjadi ayam atau dan anak ayam. Kemudian setelah itu kalian warnai yang bagus. Kalian kirimkan ke link. Ingat ya, kalian kirimkan ke link. Ditunggu Bu Hani sampai jam 12. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai kegiatan ya. Dan doa keluar rumah. Oke. Ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah sekarang doa keluar rumah. Ayo doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.